guys, ketemu lagi dengan gue Sultan di channel Velg Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan HSR Wheel. Kali ini Sultan lagi ada di KJS, ini bursa velg dan ban second berkualitas nih guys. Alamat lengkapnya itu ada di Meruya, Jakarta Barat. Nih, gue kasih nih alamatnya. Instagramnya juga ada di sini nih guys. Nah, kalau yang pingin lebih tahu tentang velg second itu ada namanya Instagramnya Bursa Velg Second TKB. Nah, ini juga Instagramnya ini. Nah, gue di sini nggak sendirian. Gue bersama Mas Andri. Mas, okay, selamat sore nih Mas. Sore juga. Mas Andri ini bakal nemenin gue untuk nanya-nanya velg second di sini nih guys. Mas Andri, kita pingin ngasih tahu teman-teman velg yang di bawah harga 4 juta ke bawah itu dapat apa aja? Mau yang racing, yang OM, yang terbaik. Ya dari yang racing dulu lah, bebas lah, serah Mas Andri aja. Oke, ini ada ASR Rumoy. Nah, ini? Ya, velg only. Velg only? Ya. Di harga berapa nih, Mas? Di harga 3,3 bisa nego. 3,3 juta masih bisa nego? Nego. 32, penawaran Sultan gimana? Bisa, boleh. 3,2 juta yang nonton langsung. Juta penawaran Sultan itu langsung datang ke toko KJS, langsung ketemu Mas Andri. Mas, kata Sultan ada velg 3,2 juta nih ASR yang ini ya, dan ini sendiri Mas, ini velg aja ya? Velg aja 3,2 juta. Kalau dengan include ban itu harganya berbeda nih, gue langsung di tempat. Boleh. Nah, kondisinya ini kalau gue lihat ini masih warna polisnya sendiri, ini warna apa nih Mas? Ride. Merah oranye? Black ride ya, warna merah berarti ini ya. Berhubung dia udah dicat, jadi kan dia ada merahnya ini, hitam ini, sorry. Hitam sini di listnya ya. Waktu itu ada customer minta request juga, Mas, dihitamin dong. Boleh, bisa. Oh, gitu. Nah, kalau pingin dimulusin lagi juga bisa di sini nih. Misalkan warna hitamnya, Bang, ini kan hitamnya ada agak lecet-lecet ya, wajar lah namanya velg second kan dipakai gitu loh. Betul. Nah, ini di mulusin lagi bisa juga di sini nih. Tenang aja teman-teman sekalian. Oke, ini 3,2 juta. Mana lagi nih, Mas? Yang berikutnya ini ada di ASR. Dan Barakan. Itu ring 15. Harganya berapa, Mas? Harganya cuma 3,3 sama. 3,3 sama. 3,3 gua tawar berapa ya? 3,150 kasih? Dikasih, boleh. 3,150 langsung datang ke KJS ketemu Mas Andri. Ini velg aja ya, gue ingetin, velg aja. Ini bisa untuk mobil apa aja nih, Mas? Dia buat AVV bisa, Gramex bisa, R3 bisa, Suzuki R3 tuh, Suzuki R3. Terus karena dia PCD-nya 5? Iya, 114. 5114. Nah, Expander juga bisa tuh. Expander juga bisa, guys. Cakep. Nah, kalau yang OM-OM-nya ini terpajang juga nih, Mas, ya. Di harga berapa nih? Di harga dia... Yaris ini tuh, Yaris 3 ya? Juta. Yaris 3 juta. Velg aja ya dia. Velg aja. Ini Yaris, ini warnanya udah grey dan ini gua rasa masih cat bawaan pabrik ya. Bawaan pabrik. Kenapa gua bisa ngecek bawaan pabrik? Kasih lihat dikit, Bal, agak di zoomin, ada warna kuning di sebelah situ dekat pentilnya. Tuh. Nah, itu masih bawaan pabrik tuh kalau begitu gitu tuh. Iya. Belum pernah di repaint nih velg nih. Belum. Kondisi keempat velgnya masih sama. Sama. Belum pernah di repaint. Belum pernah. Masih ori semua, masih ya. Ori juga. Oh iya, Bang, satu lagi, ini kan berhubung velgnya aja, di harga 3 juta, nah saya free-in itu baut, soalnya dia bautnya beda sama yang lain. Oh gitu? Iya, bautnya dia ada yang bulat-bulat itu, ada yang kuping. Berarti di free-in baut? Baut, second. Wow, 3 juta lu di free-in baut, digantiin bautnya dengan baut lama, dengan baut baru ya? Cakep. Tetap harga 3 juta itu velg only. Wah, kalau gitu langsung buruan datang dapat velg Yaris. 2000 berapa sih ini Yarisnya? 2000 berapa ya? 2015. Kalau yang gini masih yang mbak Pau apa udah lele? Lele dia. Oh, lele ya? Iya. Yaris lele. Lele. Wah, cakep. Mana lagi nih, Mas? Ada di velg. Ini juga ASR nih, Nah, ini ASR. Dia di ring 18. Bannya 21535. Ini ban bonus sih. Ban ini bannya hitungannya bonus ya? Bonus. Bonus 400. Ini PCD-nya 400. 400. Bisa untuk mobil apa aja? Dia Brio bisa, Jazz bisa, terus Street bisa, ya. Pokoknya 400, bukan 114.
Dan ini sendiri mas harganya berapa? Di harga 3,5. Nego. Nego dong, nego. 3,4 Sultan yang nawar. Jangan lu kurang-kurangin lagi ya guys ya. Sudah 3,4 gua turunin ini cepek enggak apa-apa. Lu dapat di sini velg ring 18. 18. Gila, 18. Tuh, bannya bonus dikasih abangnya aja enggak dihitung. Ya. Hitung velg aja udah. Betul. Mau lo ambil syukur enggak sudah. Ya, benar. Gitu guys. Bang Sultan bilangnya harga 3,4 terus saya kasihin centering. Bonus centering juga. Tuh, untuk mobil teman-teman sekarang bonus centering. Ya. Wah, baik nih KJS nih. Apalagi nih, Mas? Dan terus ada di ring 17. Ring 17 racing juga warna white. Nah, ini aftermarket velg racing. Harganya berapa? Dia 3,8. 3,8 ya. Juta masih bisa nego? Masih bisa, masih. 3650 dah. Boleh, boleh. 3650 dapat ring 18. Bannya udah termasuk ya? Sorry, 17. Rik, bannya 17. 17. Ya. Kondisi bannya ini masih yang bonus aja. Nih. Yang bonusnya masih tebel nih. Ini tebel, ini tebel. Ah, yang ini masih tebel-tebel, masih tergolong 75%, ini juga masih 75%. Tuh dia. Nah, Mas, untuk yang seperti ada leset-leset gini ini bisa di-repair ya? Pokoknya bisa di KJS, Mas. Bisa di-repair. Nah, untuk teman-teman sekalian yang datang ke KJS ngelihat velgnya, Bang, ini kok lecet-lecet, bisa nggak dimulusin? Nah, di sini bisa. Bisa, Mas, ya? Nah, itu nanti harganya. Ya, nego-nego di tempat nih. Kita ngejual bener-bener real barang, dicek, bagus, segala macam, nggak ada retak, nggak ada peyang, segala macam. Itu mulus, Mas, ya? Mulus. Wah, itu, guys. Nah, racing-racing udah nih, Mas. Ini kayaknya OM-OM nih. Ada. Di bawah 4 juta mana? Yang ini murah sih, yang ini berapa? Kan dia butuh ban, tapi kondisi bannya kayak gini. Yang bonus juga lah. Bonus juga, pokoknya harganya dia 2,9. 2,9 juta dapat velg dan ban. Ban hitungan bonus, ring 15. Ini velg apa sih ini? Etios, Toyota Etios. Oh, Toyota Etios, dia ya. Di ring 15 ya? Iya, 15. Bisa untuk mobil apa aja nih PCD-nya nih ya? Yaris bisa. Yaris? Toyota, Yaris bisa, Jazz bisa. Agya Ayla bisa ya? Agya Ayla bisa. Kebanyakan kan komunitas klasik kalian yang nyari-nyari OM, kadang-kadang dia mau yang kayak gini. Iya, karena dia lebih padat kelihatannya nih, OM-nya itu berbeda gitu loh, guys. Ini hitungannya ban bonus aja, ya. Karena ya dari kondisi bannya ini dibilang layak pakai juga enggak, jadi udah hitungan bonusnya terpanjang juga kan. Gitu, tapi masih ada bannya semua nih, belum dilepas. Hitungan bonusnya ambil lah, bonus, bannya nggak apa-apa. Ambil, ambil pokoknya. Mana lagi nih, Mas? Ada di standar Ignis. Standarnya? Ya. Mobil Ignis, wah ini agak kot. Ignis lumayan banyak, di toko-toko bursa velg second tuh ada. Karena ya mungkin dia bosan tukar velg HSR, kayak betul, gitu betul. Nah, untuk mobil bawaan Ignis sendiri nih, Mas, velgnya ini harga berapa nih? Dia di harga kena 3 juta sih, net. 3 juta net ya? Iya. Wah ini nggak bisa kurang-kurang, nggak kurang net. Kata Mas Andrinya nih, guys. Tapi 3 juta net itu saya udah kasih, pokoknya free balancing spuring deh. Balancing spuring di free in. Udah di free in semua. Dan net itu artinya harganya mentok, udah gak bisa tawar lagi. Bukannya buat main ya, buat main badminton tuh ada netnya emang. Betul, bukan betul. Guys. Nah ini sendiri bannya masih kondisi 75%. Betul. Ya bener, masih 75% banget. Dan bannya ini Brixton. Bannya ini juga masih cakep nih, guys. Dan untuk mobil ini sendiri, Mas, velgnya bisa mobil apa aja sih? Sama dia buat pribadinya, buat khususnya ini Ignis satu, yang kedua Yaris bisa dia. Karimun? Karimun bisa. Wah, kalau misal Karimun, sorry, soalnya kan dia 15. Ah. Dia upgrade lagi semakin tipis, soalnya kalau misal 15 dia pas mentok. Oh, berarti ya. Bannya ditukar upgrade lagi, ditukar lagi dia, lebih tipis. Oh ya, tergantung teman-teman, lu pengen maksain di Karimun nih mobil, bannya ya agak mentok, tapi bannya dicari yang lebih tipis. Tingginya direndahin gitu loh. Boleh. Wah, banyak. Nah, ini ada yang agak melenceng sih sedikit dari harga 4 juta karena gua tertarik melihatnya. Ini ada HSR apa nih, Mas? Vitala. Hah? HSR Vitala dia. Vitala. Ini harga berapa? Ini kan harga lumayan mahal sih. Berapa? Soalnya kan dia pakai bahan semi slick 651 Sport. Apa harganya itu kena 6,8. 6,8 juta dapat ring 17, kondisi velgnya masih kinyis-kinyis. Mulus banget. Mulus. Dan bannya ini bisa gua bilang ini masih kondisi nih 85%. Iya, betul. 8 ke kondisi keempat-empatnya masih 85%. Betul. Bannya ban semi slick lagi nih dari Acelera 651 nih, guys. Wah, cakep. Banyak velg ganteng-ganteng di sini nih, tapi karena gua nyari budget di bawah 4 jutaan,
ya nggak apa-apa. Kita seling-seling aja harga yang merek-merek yang ganteng-ganteng. Sebelah sana juga ada tuh yang ganteng-ganteng. Kita lihat lagi agak sana. Boleh. Ah iya 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 iya. Wah, ini ada HSR Konga nih. Konga ada. Konga berapa kita kasih? Dia kena 4,8. Wah, masih di bawah 5 juta HSR Konga udah termasuk ban. Iya, betul. Bannya juga masih tebel-tebel banget, bukan guys. Bukan main. Sorry. Nih. HSR Konga sendiri udah termasuk ban. Ini ring 16 dengan PCD-nya 5x100, 5x14. 5x14. Bannya ini gua rasa sih bannya nggak dipakai. Masih pendek banget, palingan juga jalan 100 kilo, ini bannya nggak nyampe. Sorry bang, tahunnya bukan main ini mah. 2022 tahunnya guys, 5,8 juta lu dapat velg dan ban HSR Konga. Wah, bener-bener ini sih, cakep sih, bannya masih 90%, kalau gue bilang 90% nih. Cakep-cakep. Iya, betul. Buruan langsung datang ke KJS. Kasih lihat namanya bang. Shoo! Tuh, KJS. Yes. Mana nih mas, tadi berapa juta? Racing nih, warna silver polis. Warna silver polis. Dia buat mobil expander, R3 bisa dia. Terus buat New Livina juga bisa dia. New Livina juga bisa. Di harga? Di harga cuma 3 juta plus ban. 3 juta plus ban. Masih bisa nego juga. Masih bisa nego juga. 3 juta plus ban. 29? Boleh, angkut. 28? Angkut, angkut. Wah, 28. Iba nawar, kameramen gua nawar 2,8 juta langsung angkut. Udah kayak lelang kita ini ya. Udah kayak lelang. Jadi buruan datang langsung ke toko KJS, dapat tuh harganya ya. Iba. Sebutin, harganya Ibal 2,8 juta. Tuh. Mana lagi nih, Mas? Dia ada di ring 17. Ring 17. Ini HSR ya? HSR Nuts Thompson. Ini untuk mobil Mercy. Bukan. Oh, bukan. Mercy bisa Mercy. Bisa Mercy karena dia PCD 5x11 512 ya. Heeh. Berapa nih? Dia di harga sama kayak gitu 3,8. 3,8 juta juga sudah termasuk ban. Bannya bonus. Gitu. Bannya bonus lah ya. 3,8 juta. Kita 3,8 37? 37 boleh. 37 boleh. Sikat nih ya. Sikat. Cakep. Dapat HSR apa nih, Mas? Nuts. Nuts di ring 17. Bannya 215 55, bonus aja anggap. Enggak apa-apa dah. Boleh. Tuh. Nah, ada yang menarik juga nih, Mas. Sebelah sini ini ada ban yang racing juga. Ini berapa nih? Dia agak tinggi, lewat dari 4 juta. 4 juta, iya. 3,8. Ini? 4,8. 4,8. Dilewatin 1 juta, guys. Gimana? Lewat dari harga di bawah yang gua cari. Ya, begitu. Soalnya dia karena mahal, satu, dia depan belakang beda lebarnya. Dan bannya juga masih tebel-tebel banget nih. Udah termasuk ban. Betul, betul. Tapi ya kalau teman-teman mau langsung ke sini, ya langsung nego di tempat aja sama masnya nih guys. Wah, cakep sih. Oke mas, kayaknya udah banyak juga nih gua liput. Kalau teman-teman masih penasaran, kayaknya banyak belum liput, langsung datang aja ke KJS. Alamatnya di mana sih mas? Jalan Meruya Ilir, Sleseng Kembangan 38B, Jakarta Barat. Jakarta Barat. Benar. Jakarta Barat. Lebih tepatnya sebelah PMP Paraden. Dan samping Pasar Pengampuan. Pasar Pengampuan ya. Itu di searching Google langsung ada tuh, udah, KJS. Dan ini bertepatan dengan sebelah Autostar. Autostar. Ya, Autostar. Tadi lagi keselak, sorry. Ya. Instagramnya ada apa nih, Mas? Ada KJS Bursa Second. KJS Bursa Second. Nomor WA-nya berapa nih, Mas? 0811-97-61-1054 ya. Oke, Mas. Terima kasih banyak, Mas Andri. Udah nemenin Sultan. Okay. Kasih tahu velg-velg ganteng di sini dan harganya. Sekali lagi terima kasih ya, Mas. Siap. Oke guys, segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk kedepannya, jangan di skip-skip. Gua Sultan pamit undur diri, ingat velg, ingat HSR.